Hari ini kami akan coba menyampaikan bahan paparan berupa transformasi digital serta inovasi apa saja yang kami lakukan untuk membantu pasok air secara berkelanjutan dan juga hubungannya dengan alokasi ataupun rencana pembelian air yang ditugaskan kepada kami. Next. Ya, dilanjut saja. Kurang lebih ada 4 outline yang ingin kami share atau kami bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Yang pertama mengenai itu tentu saja perkenalan terhadap perusahaan atau Perum Jasa Itera 2. Kemudian profil para pemanfaat SDA yang ada di wilayah kerja kami. Kemudian bagaimana kami melakukan distribusi atau memasok air kepada para pemanfaat. Lalu terakhir, apa saja transformasi digital dan inovasi yang kami lakukan untuk menunjang tugas tersebut. Visi kami adalah menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara di bidang pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air pada tahun 2030. Mudah-mudahan ini bisa kami raih, bisa kami capai. Adapun beberapa misi yang coba kami usung untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah optimalisasi pengusahaan sumber daya air melalui cara-cara yang efisien, efektif, inovatif, serta berkelanjutan dengan tujuan menjaga kelestarian dan pengelolaan sumber daya air serta turunannya. Kemudian yang kedua, menciptakan SDM dengan daya kreativitas dan inovasi serta berdaya saing tinggi dalam pengelolaan SDA. Yang terakhir adalah penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Sehubungan dengan saat ini sedang maraknya pengembangan energi baru terbarukan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi misi yang bisa kami jalankan dengan baik melalui core value perusahaan yaitu akhlak. Bisa di Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Ini yang menjadi modal utama kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Lanjut. Ya. 2 tahun lalu kami baru saja mendapatkan atau memperoleh PP yang baru nomor 25. Jadi dalam PP ini kami ditugaskan oleh pemerintah atau mendapat penambahan penugasan dari pemerintah di wilayah sungai yang baru. Sebelumnya di PP sebelumnya kami hanya beroperasi atau wilayah kerja kami hanya berada di wilayah Sungai Citarum dan wilayah Sungai Cilicis. Sejak tahun 2022, wilayah kerja kami diperluas termasuk ke Cimancis, lalu Cidanau, Ciujung, Cidurian, dan juga wilayah sungai Mesuji Sekampung di Lampung. Jadi ada 3 wilayah sungai baru yang memang cukup luas, daerah Cirebon, Banten, dan juga di Lampung. Adapun tugasnya hampir sama sebenarnya, perbedaannya hanya saja di wilayah sungai yang baru ini kami tidak ditugaskan untuk menangani irigasi. Jadi masih tetap berkolaborasi dengan teman-teman balai tentu saja dalam hal pelaksanaan irigasinya. Secara garis besar, tugas kami ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah membantu pemerintah di bidang pengelolaan SDA. Yang kedua adalah pengusahaan SDA, tentu saja melalui mekanisme BJP SDA. Dan yang ketiga adalah sebagai pengelola SDA. Dari sisi pengelolaan SDA, kami tentu saja mendukung pemerintah untuk ketahanan pangan nasional. Per tahun kurang lebih ini ada 600 ribu hektar yang kami support pasok air irigasinya. Sedangkan dari sisi ketahanan energi nasional, kami ada diberikan
PLTA di Insinyur Juanda dengan kapasitas terpasang 187,5 MW yang terkoneksi dengan jaringan Jawa Madura Bali. Lalu tentu saja ada pasok air untuk PDAM. PDAM ini tidak hanya di Jakarta, juga ada kota Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, kemudian Indramayu, Subang, Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, ya juga Kabupaten Bandung Barat. Kurang lebih sekitar hampir 900 sampai dengan 1 miliar meter kubik per tahun pasok air baku yang kita support untuk teman-teman di PDAM. Di sisi lain, kami juga support untuk teman-teman di industri, dan juga ada penugasan-penugasan lain yang dari pemerintah yang memang disertakan di dalam atau diamanahkan di dalam PP. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan tugasnya apa saja kurang lebih. Ini bisa kita lewati saja. Lanjut. Nah, kami coba memotret karena ini hubungannya dengan kami ditugaskan untuk alokasi air, kami coba potret dulu pemanfaatnya siapa saja yang ada di wilayah kerja kami. Secara garis besar memang hanya ada tiga, yaitu sektor irigasi tentu saja yang menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah PDAM karena untuk air minum. Yang ketiga adalah sektor industri tentu saja. Lanjut. Ini adalah salah satu sistem atau aplikasi yang baru kami bangun. Ini harapannya bisa memudahkan para pelanggan untuk berkomunikasi dengan kami. Jadi memang kurang lebih ada beberapa fitur di dalamnya yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan, seperti misalnya proses pengajuan kebutuhan, kemudian proses perpanjangan pemanfaatan air, kemudian ada juga proses untuk survei kepuasan pelanggan dan lain-lain. Lanjut. Secara garis besar, apa yang tadi slide sebelumnya saya sampaikan, ini adalah gambaran besarnya bahwasanya pelanggan ini atau pemanfaat SDA ini bisa berkomunikasi dengan kami melalui tiga mekanisme sebenarnya. Namun yang terakhir adalah memang yang paling advance, yang paling terbaru. Jadi kalau dulu kita hanya punya telepon atau SMS atau surat, sekarang kita sudah punya atau kita sudah bisa berkomunikasi melalui website, email ataupun sosial media. Semuanya memiliki jalur yang sama sebetulnya kepada PJT2-nya. Harapannya ini bisa mempercepat kami melakukan analisa dan evaluasi khususnya terhadap keluhan para pelanggan. Karena pelanggan bagi kami atau manfaat merupakan mitra digital yang kami harapkan bisa membantu kami juga dalam menjalankan tugas kami dalam hal pengelolaan SDA. Lanjut. Nah, bagaimana proses distribusi atau pasok air yang kami lakukan? Dilanjut saja slide-nya. Pertama-tama, salah satu tugas kami di dalam PP25 adalah membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan atau saran teknis apabila memang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, biasanya kami mendapatkan informasi atau permohonan dari teman-teman balai. Nanti coba kami hitung, coba kami susun saran teknisnya, kemudian kami sampaikan kembali ke teman-teman balai. Dilanjut. Sedangkan dari sisi proses perencanaan, kebutuhan khusus untuk kebutuhan irigasi, ini coba kami kumpulkan dari level terbawah, artinya dari level petani, kemudian dari P3A, GP3A, IP3A, lalu data-data yang terkumpul ini kami laporkan atau kami sampaikan kepada teman-teman di Komisi Irigasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Harapannya data-data tersebut bisa dikompil, bisa digunakan sebagai salah satu referensi atau lampiran di dalam RTTG yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur. Kemudian setelah RTTG tersebut terbit, ini menjadi acuan kami untuk menghitung berapa pasok air yang harus dialirkan dari Bendungan Insinyur Haji Juanda. Oleh karena itu,
kami coba susun kebutuhan airnya berapa. Kemudian setelah kebutuhan air ini telah kami hitung, ini kami diskusikan di level wilayah sungai. Karena kebetulan wilayah Sungai Citarum ini adalah sifatnya kaskade, dikoordinir oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum karena merupakan kewenangan pusat. Di sini akan mempertimbangkan beberapa demand atau kebutuhan, tidak hanya kebutuhan irigasi, namun juga kebutuhan untuk air minum dan industri, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk pembangkitan energi bagi teman-teman di Saguling dan Cirata. Sehingga dari tiga hal ini, tentu saja mendapatkan saran dari teman-teman di bina teknik dalam hal ini untuk prediksi inflow, kemudian perakhiran cuaca dari BMKG, dan juga kebutuhan pembangkitan dari teman-teman PLN, sehingga terbentuklah rencana operasi tahunan yang akan kita lakukan di tahun berjalan. Tentu saja data-data ini juga menjadi konsumsi bagi teman-teman di TKPSDA dalam hal misalnya merancang atau mengusulkan pola pengelolaan SDA, rencana pengelolaan SDA, dan juga RAAT atau rencana alokasi air tahunan. Lanjut. Nah, ini hanya perhitungan teknis saja untuk NKA atau neraca ketersediaan air dimintakan kepada kami. Ini bisa kita lewat saja. Sampai dengan tahun 2023, kami sudah menerbitkan saran teknis kurang lebih sebanyak 73. Untuk 73 pemanfaat, memang paling banyak dari sektor industri, sehingga ini bisa mengakumulasi total pemanfaat SDA di tahun 2003 itu sekitar kurang lebih ada 318 manfaat yang sudah kami support dalam hal proses perizinan. Lanjut. Apa saja yang kami lakukan untuk melakukan untuk mendukung kegiatan kami ini? Silakan dilanjut saja. Layar ini hanya gambaran transformasi digital yang kami lakukan sejak tahun 2020 untuk mendukung kegiatan operasional sampai dengan 2024 ini kami masih jalankan. Dilanjut saja. Detailnya ada di slide berikutnya. Prinsipnya empat ini sebenarnya Bapak Ibu. Yang satu pengendalian banjir, kemudian ketahanan air, ketahanan pangan tentu saja, dan juga ketahanan energi sesuai dengan yang ditugaskan kepada kami. Lanjut. Ini hanya screenshot atau screen capture dari aplikasi yang kami coba implan di mobile phone berbasis Android. Sehingga teman-teman petugas di lapangan bisa melakukan inputting data secara cepat, tidak harus membutuhkan waktu yang lama. Dan teman-teman yang ada di lokasi kantor pusat atau kantor wilayah juga bisa langsung melakukan pemantauan melalui handphone masing-masing. Lanjut. Oke. Ini gambar bagian bawah ini adalah ilustrasi monitoring roomnya seperti apa, sedangkan gambar sebelah kiri atas ini adalah ilustrasi operasi unit PLTA yang kami pantau secara online. Di sebelah kanan adalah instrumentasi bendungan insinyur Juanda yang kami pantau juga secara online. Lanjut. Nah, selain itu kami juga berkolaborasi dengan teman-teman dari BRIN. Biasanya kami melakukan teknologi modifikasi cuaca itu dengan cara konvensional melalui pesawat. Tahun lalu kami coba install tower, bekerja sama juga dengan teman-teman Cirata dan Saguling. Ini kami ingin mencoba menerapkan TMC dengan mekanisme ground-based generator. Jadi memang menggunakan flare yang ditembakkan dari tower. Jadi kita punya dua opsi sekarang, pesawat atau dengan tower. Lanjut. Nah, ini yang paling terbaru mengenai pemantauan di pompa Cawang yang memasok air untuk PAM DKI karena 80% kebutuhan air dari DKI datang dari Sinoji Juanda sehingga perlu kami pantau pasoknya secara real time. Selanjutnya,
Ini tampilannya Bapak Ibu, di sebelah kiri bawah ini adalah gambar pompanya, di sebelah kiri atas ini adalah resume data yang dipantaunya atau dimonitornya, kanan atas adalah skema pasok air ke Jakarta melalui saluran Tarum Barat dari Bendung Bekasi, kemudian di kanan bawah adalah data historis atau data tabularnya. Lanjut. Kemudian yang kedua yang terbaru adalah kami juga coba upgrade pemantauan di Bendungan Juanda untuk lebih mudah bagi kami secara real time, lebih mudah bagi kami untuk memitigasi risiko, dan lebih meningkatkan akurasi pemantauan sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian PUPR. Dalam hal ini kami harus melakukan pelaporan secara cepat dan akurat, seperti kejadian kemarin gempa di Garut hari Sabtu ya Pak ya, kalau nggak salah malam pukul 23. Alhamdulillah dengan alat ini kami bisa segera melaporkan ke teman-teman balai untuk dilaporkan ke PUPR. Lanjut. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ya, memang ada beberapa instrumen yang dipasang di lapangan yang bisa memudahkan bagi kami untuk melakukan pemantauan. Next. Ini hasil pantauannya seperti apa? Ada tabular, ada grafis. Lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dari Dinas SDA Jawa Barat sebagai tuan rumah, Bapak Ibu undangan sekalian, dan Bapak Ibu narasumber, dan rekan-rekan lain sekalian. Pada kesempatan ini saya diberikan topik mengenai teknologi dan pendekatan inovatif dalam menghadapi perubahan iklim untuk melestarikan sumber daya air. Baik, berikutnya. Ini adalah konten dari paparan rencana paparan saya mengenai pendahuluan, yaitu mengenai bagaimana indikasi perubahan iklim di Indonesia. Lalu nomor dua adalah infrastruktur dan manajemen sumber daya air di masa lalu. Jadi ketika kita bicara inovasi, maka kita perlu melihat juga di masa lalu kebudayaan kuno itu kan pasti punya masalah air. Nah, maka kita perlu melihat inovasi apa sih yang sudah sejak zaman dulu dilakukan dan sampai sekarang pun masih relevan. Berikutnya adalah potensi inovasi di masa depan. Ini karena isunya adalah perubahan iklim yang barangkali baru mengemuka pada beberapa dekade terakhir, maka kita ingin melihat juga inovasi yang potensial seperti apa. Lalu berikutnya penutup. Baik, selanjutnya. Baik, mengenai pendahuluan perubahan iklim di Indonesia, ini paparan saya akan melihat mengenai tren iklim global, suhu, proyeksi perubahan pola hujan, dan curah hujan harian maksimum. Ya, berikutnya. Berikutnya ini adalah kalau kita melihat perubahan iklim, maka salah satu variabel yang paling mudah dilihat adalah suhu, karena ini trennya sama. Trennya ini hampir bukan hampir konstan, hampir serupa di seluruh wilayah di bumi. Nah, kalau kita lihat ini salah satu kajian globalnya bahwa suhu ini meningkat pesat setelah revolusi industri ya, tahun 1900-an, dan sampai saat ini trennya masih terus meningkat meskipun ada masa-masa dia mengalami fluktuasi. Secara umum ini dari tahun 1900-an ini suhunya sudah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius rata-rata bumi. Nah, ini adalah rata-rata global. Berikutnya, kalau kita melihat suhu, maka kita melihat juga
karena kita di bidang sumber daya air, kita ingin melihat sebetulnya kalau tren curah hujan seperti apa sih di dalam skala global. Ini adalah kutipan dari IPCC bahwa kalau kita lihat tren, apakah ada dampak tren peningkatan hujan terhadap volumetrik air yang jatuh di berbagai wilayah. Ternyata ini trennya untuk berbagai wilayah ini berbeda-beda. Sebagai contoh di Indonesia yang di-highlight di kanan bawah ya, yang agak ketutupan sama talking net itu ya. Itu terlihat bahwa sebetulnya di Indonesia ini volumetriknya tidak banyak berubah kalau secara umum. Hanya minus 10 sampai plus 10. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak. Tapi minus 10 sampai 10 ini dilihat dari volumetrik yang sudah besar. Sebagai contoh di Indonesia kan hujannya 2.000 atau 3.000 gitu ya. 10 mersetnya barangkali 300. Ini sama dengan curah hujan sebulanan lah. Tapi kalau kita lihat yang hijau pekat, ini misalkan di Sahara, di Semenanjung Arab gitu ya. Ini hujannya, kalau kita lihat ini meningkat sangat besar. Sementara di Mediteran itu ya, di Italia, Yunani, Turki itu tambah kering. Nah, ini barangkali kita melihat bahwa suhu ini ketika meningkat ini mengakibatkan perbedaan tren pola hujan yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Ini yang pola global. Berikutnya, kalau kita melihat apakah tren suhu di global ini sama dengan di Indonesia? Jawabannya nampaknya demikian. Kalau kita lihat yang kiri bawah ini adalah yang warna hitam ini adalah tren suhu di Jakarta dari tahun 18 sekian zaman kolonial hingga tahun 2023, data terakhir dari BMKG. Ini kebetulan di Jakarta ini ada stasiun yang dicatat secara terus-menerus ini sejak zaman kolonial. Trennya meningkat dari sekitar 26 derajat tahun 1860-an hingga sekarang rata-rata mungkin hampir 28 setengah. Peningkatannya demikian. Lalu pertanyaannya, apakah hanya Jakarta? Ternyata kalau di Pulau Jawa tidak juga. Kalau kita lihat misalkan di Bandung sama-sama meningkat. Di Kertajati, Banyuwangi, Sangkapura di apa Kepulauan Karimun Jawa juga meningkat. Jadi pertanyaannya bahwa peningkatan suhu ini tidak hanya di kota besar, tapi di setelah itu di Jawa pun meningkat ya. Berikutnya lagi ada juga pertanyaan kalau di daerah yang non padat seperti apa sih? Ternyata trennya sama-sama juga. Kalau kita lihat ini di Maluku, Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Utara ini terlihat trennya juga sama-sama meningkat. Yang kiri bawah misalkan di Sultan Babullah Ternate ternyata trennya juga sama-sama ya. Di Talaud yang di tengah laut juga sama-sama meningkat. Jadi secara umum kita melihat bahwa data ini sudah agak sulit disangkal bahwa secara umum tren suhunya meningkat baik di global maupun di Indonesia. Meskipun ada kalau lihat dari data BMKG ada beberapa kota yang trennya agak-agak datar saja. Contohnya Denpasar. Kalau lihat data BMKG nggak terlalu meningkat dibandingkan dengan stasiun lain, tapi tidak banyak ya. Berikutnya, kalau kita lihat hujan di Indonesia, kita barangkali diajari bahwa hujan itu kan musim berberan ya, Desember, November, Januari. Nah, barangkali ini cocok untuk Jawa dan Sumatera, Jawa dan Bali dan Nusa Tenggara seperti yang gambar di kiri dan tengah bawah. Ini huruf betul-betul bentuknya seperti huruf U ya. Jadi tengahnya kemarau, kiri kanannya itu musim hujan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di sebagian besar wilayah yang lain, misalkan di Papua, Maluku ini hampir datar-datar saja yang kanan bawah itu ya, hujannya selalu banyak. Sulawesi juga kemaraunya tidak terlalu banyak. Kalimantan, Sumatera mungkin bervariasi antara pantai barat dan pantai timur. Kalau di sini ada tiga angka ya, yang tengah itu rata-rata, yang hijau atas itu 80%, 80 per, eh salah, probabilitas 20%. Jadi musim hujan. Yang bawah itu yang merah yang 20% musim kemarau. Jadi semakin besar deviasinya ini semakin besar variasinya ya. Nah, berikutnya.
Ini adalah proyeksi curah hujan di Jawa historis dan masa depan. Kalau kita lihat yang warna hitam yang rata-rata itu hampir-hampir sama saja barangkali rata-ratanya. Tapi yang meningkat adalah variasi pada setiap bulan. Yang misalkan kalau kita ambil ini contoh Januari di masa historis ini variasinya ya antara musim hujan dan musim tahun basah dan tahun kering ini 400 dan 300. Tapi kalau lihat yang sebelah kanan ini proyeksi tahun 2060-an 2100 ini sampai 600 dan 300 berarti variasinya tambah besar. Ketika di rata-rata barangkali sama, tapi variasinya. Pun demikian dengan musim kemarau. Misalkan kita lihat di bulan mana ya? Di bulan Juli paling rendahnya ini 41 ini ketika probabilitas 80% musim kemarau. Di tahun 2060-an ini diprediksi angkanya menjadi 15. Jadi yang kering barangkali tambah kering, yang hujan tambah tambah hujan. Ini proyeksi perubahan dalam curah hujan bulanan. Berikutnya. Nah, adapun ini adalah proyeksi peningkatan hujan ekstrim, hujan harian maksimum akibat peningkatan suhu. Yang sebelah kiri ini adalah proyeksi suhu dari berbagai skenario perubahan iklim dengan skup Indonesia. Ini kita plot untuk Indonesia saja. Kalau kita lihat ada skenario optimis yang warna biru yang bawah, ada skenario paling pesimis yang warna merah tua sebelah atas. Nah, kita barangkali saat ini cenderung menuju ke skenario yang oranye atau merah, yang biru sepertinya sudah sulit terkejar ya. Yang hijau barangkali agak agak berat ya. Nah, barangkali kita jika kita melihat tahun 2050-an, barangkali kita perlu siap-siap bahwa di Indonesia ini tahun 2050 suhunya sudah meningkat 1 derajat dari kondisi saat ini, 1 derajat. Kalau kita lihat yang apa sih dampak suhu terhadap hujan ekstrim? Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini adalah publik penelitian global dampak peningkatan suhu terhadap peningkatan hujan harian maksimum. Kalau kita lihat yang sebelah kanan, jika rata-rata suhu meningkat 2 derajat dari suhu baseline, maka hujan ekstrim hariannya ini meningkat antara 10 sampai 20% atau rata-rata sekitar 14%. Jadi kita akan menghadapi bahwa di masa depan infrastruktur yang didesain menggunakan hujan historis ketika di masa depan sudah barangkali sudah terlampaui ya. Apakah baik dari segi besarnya maupun frekuensinya. Ini yang barangkali tantangan di masa depan. Berikutnya lagi ke depan. Infrastruktur SDA di masa lalu. Nah, kita barangkali perlu melihat karena dari sejak zaman dulu pun sumber daya air berubah ya. Berikutnya, nah ketika kita melihat di masa lalu Mesir 4.000 tahun sebelum Masehi ini sudah ada monitoring sumber daya air. Monitoringnya berupa apa? Elevasi sungai, elevasi muka air Sungai Nil. Konstruksinya masih ada sekarang. Berarti kalau kita bicara saat ini perlu upaya monitoring, sejak dulu pun orang Mesir sudah melakukan monitoring ya dengan caranya sendiri. Berikutnya. Kalau sekarang kita perlu tenaga ahli SDA, sebetulnya orang Mesir zaman dulu pun sudah punya tenaga ahli SDA. Contohnya di sebelah di infrastruktur ini disebutkan bahwa pengukuran ini hanya dilakukan oleh pendeta atau agamawan pada zaman itu atau penguasa. Jadi hanya orang tertentu saja yang punya kemampuan untuk mencatat, punya wewenang untuk mencatat dan melakukan prediksi. Jadi barangkali sejak dulu pun orang Mesir sudah tahu bahwa harus ada nih orang yang ahli air. Dan air ini akhirnya digunakan untuk menghitung besaran pajak. Jadi semakin besar pajak petani, semakin banyak lahan yang terairi, semakin besar pajaknya. Di sini juga ada hubungannya bahwa air itu ada kaitannya dengan pertanian atau dengan cadangan nasional atau tadi apa? Pajak ya. Berikutnya lagi. Di Mesopotamia ini adalah infrastruktur pemanfaatan
dan penanggulangan daya rusak air. Kita tahu Mesopotamia itu sebelah di antara sungai Tigris dan Eufrat. Ya, banjirnya sangat besar, tapi kenapa bisa jadi budayaan yang besar? Karena dia bisa membuat infrastruktur tanggul sekaligus saluran. Ketika banjirnya lewat, salurannya ini airnya bisa disalurkan ke pertanian. Berikutnya lagi, kalau kita lihat di Mesopotamia ini ada tanggul alami dan ini ada daerah suburnya yang sedikit saja, tidak sepanjang, tidak sangat lebar, tapi infrastruktur yang ada pada zaman tersebut ini sudah mengakomodir bahwa pertaniannya ini harus bisa diairi meskipun musim banjirnya tidak lama ya. Gitu. Berikutnya lagi. Dan Mesopotamia ini Babylon ini dikenal dengan barangkali kalau di sejarah ini rajanya raja yang zalim ya, Bapak Ibu ya, terkenal di barangkali di apa di agama atau di mana. Tapi salah satunya di barangkali dari sekian raja di Babylon itu di Mesopotamia ada yang membuat kode ya, Hammurabi Code. Di sini ada contoh bahwa sumber daya air pun perlu hukum ya dan perlu penegakan hukum. Contohnya yang sebelah kanan ini kalau ada orang yang buka saluran salurannya mengairi tanaman tapi dia lalai menjadi lahan tetangganya maka dia harus bayar. Atau misalkan dia mengaliri air ternyata meluap ke tetangganya dia harus bayar juga. Di sini kita melihat bahwa urgensi bahwa di masa lalu pun penegakan hukum air ini perlu ya. Sekarang pun demikian. Berikutnya lagi. Di Persia misalkan ini ada infrastruktur untuk memanfaatkan air tanah. Barangkali sejak dulu sudah ada, sekarang pun barangkali tetap relevan ya. Berikutnya, kebudayaan Romawi kita melihat salah satunya akuadak ya. Akuadak ini kita melihat urgensi bahwa ketika airnya di sumbernya ada, tapi kita perlu user di tempat yang jauh ya, maka teknologi pengaliran ini menjadi penting dan teknologi material ya. Romawi ini salah satu kebudayaan yang dikenal memiliki teknologi pembuatan beton yang sangat bagus yang barangkali hingga sekarang pun sulit ditiru. Barangkali sekarang kalau kita bicara inovasi, maka perlu juga inovasi terkait dengan konstruksi ya. Berikutnya lagi. Nah, ini kebudayaan di Maya di Meksiko. Ini yang menarik adalah pelibatan unsur spiritual dalam pengelolaan air. Di sini disebutkan bahwa orang Maya dulu itu menganggap air sebagai sistem, air itu bisa diajak bicara, air itu bisa diajak ngobrol, air itu punya sifat bahagia, sedih, air itu bisa marah, bisa menangis. Nah, ketika melihat air itu sebagai bagian dari makhluk hidup, bagian dari kehidupan, barangkali perlakuan manusia terhadap air pun menjadi berbeda ya. Ini di sebelah kanan ada kuil yang didedikasikan untuk penghormatan terhadap air. Lalu berikutnya, siap Pak? Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia pun demikian ya. Di Indonesia sebagai contoh di Bali ini ada pura yang khusus untuk air. Kita melihat bahwa pengelolaan air ini secara tradisi ini sudah banyak diimplementasikan di Indonesia. Berikutnya lagi. Inovasi di masa mendatang, ya. Berikutnya lagi, kalau kita lihat inovasi manajemen, tentu berubah dari kata kuncinya: IWRM, sustainable water security, adaptive prosperity. Sekarang, water for peace, ya. Nah, barangkali ada topik-topik yang akhirnya berkembang sejak tahun 80-an hingga sekarang, dan ini barangkali terhadap ranah manajemen. Berikutnya lagi. Lalu sekarang adalah kalau kita bicara inovasi, kita melihat bahwa inovasi ini perlu melibatkan unsur estetis sebagai contoh konservasi air atau konservasi air ya. Maka kalau kita melihat sekarang di perkotaan, jika dikonservasi menjadi sesuatu yang indah, ini barangkali menjadi lebih mengena ke publik. Berikutnya, perdebatan sains dan teknologi konservasi ekosistem, ya sekarang barangkali keilmuannya sudah meningkat, maka sains teknologi dan pengetahuan ekosistem ini dilibatkan dalam manajemen sumber daya air. Berikutnya.
Ya, sekarang yang juga meningkat adalah aspek ekonomi dan finansial. Ketika kita bicara pengelolaan air, kita tidak selalu bisa melihat air itu sebagai hak barang yang gratis. Karena kita kira mau infrastruktur, tentu ada biaya operasi dan pemeliharaan. Ketika infrastrukturnya sudah dibangun dan airnya ini berharga murah, barangkali akan sulit pembiayaan. Berikutnya lagi. Lalu kita lihat adaptasi global, karena pertanian ini adalah pengguna air terbesar di Indonesia, maka kita lihat di global ini adaptasi perubahan iklim pada sektor pertanian ini seperti apa sih? Ternyata ini kita lihat sebelah kanan Asia ya, sebelah kanan paling bawah. Ini adaptasinya yang pertama pertanian, yang kedua adalah pengurangan, adalah energi dan industri. Adaptasinya apa? Ada di slide berikutnya. Kita contoh ini adaptasi di sektor pertanian karena ini pengguna air yang terbesar ya sebagai contoh. Kita lihat di Asia yang baris kedua terbawah. Itu kita lihat adaptasinya apa? Perubahan pola tanam. Lalu nomor dua adalah on-farm irrigation. Yang merah adalah peningkatan praktis agronomis. Berikutnya mengenai kelembaban tanah dan lain-lain. Nah, kita lihat bahwa upaya adaptasinya sudah bermacam-macam, namun tetap implementasinya ini yang perlu menjadi catatannya. Berikutnya lagi, contoh lagi, Indonesia ini adalah negara kepulauan, maka tidak mau kita perlu melihat bahwa neraca air di kepulauan ini menjadi penting. Lalu ketika terjadi kelangkaan, maka seperti apa kebijakan adaptasinya? Kita lihat di berbagai wilayah, ada yang berupa RWH, Rainwater Harvesting di beberapa negara. Ada yang melihat juga perlunya restorasi daerah hulu di kepulauan atau manajemen kawasan lindung. Ini barangkali bisa diterapkan. Berikutnya lagi, sepertinya sudah. Baik, penutup. Sebagai resume bahwa inovasi infrastruktur dan manajemen SDA ini sebetulnya sudah bagian dari sejarah manusia sejak zaman dulu, sejak zaman Mesir hingga sekarang pun sudah ada manajemennya. Dan masalahnya barangkali tetap sama-sama itu saja. Banjir, ketersediaan air, bencana, dan lain. Lalu kita melihat perubahan iklim ini menambah kompleksitas. Nah, berikutnya inovasi yang perlu dikembangkan antara lain terkait dengan infrastruktur monitoring SDA tadi sejak zaman Mesir pun sudah ada. Pembiayaan ini sejak zaman Mesir juga ada ya, bahwa sudah ada pajaknya terkait sama air. Harga air tadi terkait dengan tadi di zaman Mesopotamia pun kalau ada sesuatu ini harus bayar ya. Lalu di zaman sekarang pembangunan bendungan ini tentu air ada harganya. Implementasi peraturan ini sejak zaman Babylon sudah ada. Tampungan air barangkali tadi sudah ada juga. Optimasi proyeksi tren jangka pendek, jangka panjang, menengah barangkali ini menjadi urgen di masa depan. Baik, demikian paparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.